Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, thank you. Ya guys, kita akan mensurvei lokasi di Wuhan. Kita akan survei ikan nila hari ini ya. Di Lombok Tengah ini, di bagian Kopang, dan di sini ada nila yang warnanya hitam itu banyak juga di sini, ukuran 3 jari. Di sini capkad semuanya. Ada nila hitam, merah, ikan mas, dan ikan koi di sini. Oke, next kita akan melihat pemandangan dulu. Kita akan melihat pemandangan dari atas sana. Oke, next kita naik dulu. Wis mantap dari atas dari sini. Lokasi ini berada di Lombok Tengah ini. Mantap sekali ya. View-nya dari atas. Banyak ikan-ikan di sini. Oke, kita turun dulu. Next, kita antar kopi dulu. Jadi di sini termasuk bendungan yang disebut bendungan pariwisata juga di sini. Sudah diresmikan sama pemerintah. Next, oke. Silakan kopinya. Next, kita akan survei lagi lokasi yang di sebelahnya itu, ikan yang sudah siap dipanen. Tinggal 1 minggu ikan ini akan dipanen. Ini sudah siap dipanen. Ini besar-besar, yang ini enggak kelihatan warnanya hitam soalnya. Nah, yang ini sebelah kanan ini warnanya ya hitam juga, tapi insyaallah tinggal 1 minggu atau 2 minggu panen lagi. Mari silakan yang minat, silakan ke rumah yang ingin order ikan,
silakan merapat hubungi kami. Ingin bibitnya juga, berbagai macam bibit di sini kami menyediakannya ya. Oke, sekian dulu hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa survei ke tempat yang lain-lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.